Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kita kali ini kita lagi kena kelar gantung guys ya, di sebelum pabrik. Padahal kita ke pabrik itu sekitar 5 menit lagi. Jadi ini karena sudah parah kali kelar gantungnya, terpaksa kita ganti secara mendadak ya guys ya. Ini kita di Simpang Perawang, nggak pelak jauh dari Simpang Perawang ya. Oke. Nah, ini kita di sini ada sekitar 3 unit ya. 3 unit dan yang kena kelahar itu mobil Bang Ari. Ini ada Peri dan itu unit saya ya. Kebetulan unit saya muatannya nggak begitu banyak sih, ada 14 ton lah ya. Jadi kita menunggu kawan kita yang sedang trouble ini, sedang mengganti kelar gantung Bang Ari ya. Yuk kita lihat apakah bisa dia masangnya ya. Dia kayaknya nggak bisa karena dia orangnya kaleng-kaleng ya. Oh begini caranya guys, bukan seperti itu caranya Om. Nah ini yang ini kita timpakan di itu, di situ. Nah enggak, enggak, di bawah dongkrak. Taruh di bawah dongkrak. Di bawah dongkrak aja. Ya. Langsung ke situ ke kecilan ya. Enggak nyampe Om. Enggak nyampe. Oke. Kita tes. Jadi janda nanti bini Umari. Hati-hati di dalam tuh. Apa? Hati-hati. Berarti yang bunyi-bunyi kemarin tuh itu nggak yang kercik-kercik-kercik gitu. Aku sanksi ya. Gerdang abang cuma dengung gitu aja. Udah blok-blok gitu dia bang. Gerdangnya? Iya. Enggak, itu lah yang bunyi. Kalau ini dia bunyinya krik-krik-krik gitu tadi malam. Itu yang abang bilang kayak suara-suara lonceng itu kan kemarin. Enggak lah, bukan lonceng. Dia krik. Kayak ada suara pasir kena besi. Iya. Sama kayak suara lahar yang apa gitu aja. Tadi malam ini parahnya sampai buatan. Cuma kena lubang hilang. Enggak loh, yang kemarin sebelum apa gardang rasa ini rasa penyebabnya dulu enggak? Enggak, gardang memang udah ini dia. Ini kebetulan kita pas kenanya pas di tanjakan pula guys ya. Jadi tidak ada yang mengatur lalu lintas. Kalau aku kerjanya cuma nonton aja lah. Gas aja nih, Cak. Gas. Sampai kandas terus. Gas nembak. Gas terus. Terus sampai kandas. Bisa. Kamu masih gigi nggak? Ya ini kan ini itu. Berat ya, masih dongkrak kan? Payah pula yang ini mukanya. Pakai apa namanya? Songket dari sini nanti tuh. Oh, bus guys, bus. Tabrakan aja Wak, tabrakan aja. Nampak ya belum?
Kalau udah masuk separuh gitu dipijak bisa juga, tidak? Dibalik coba, dibalik. Nah, gitu baru di. Oh, belum mau gitu. Harus diganjel kanan kirinya nih, Cak. Kanan kiri diganjel. Ganjel kan? Ya. Aksman pakai apa itu? Kunci serumbung. Mana ceritanya? Bisa. Separuh ngerang, kalau kita dongkrak nggak mungkin kan, karena kandas kesini nanti takut lari rusak, jadi kita tekan aja ya. Agak susah juga nih guys. Kurang di speech tadi ini. Sebelum rusak lagi nanti. Ini udah masuk ya. Ini dia. Tangper. Iya. Aku ada tangkai males. Nanti nggak abang kasih pula limpul. Ini sudah siap guys. Tinggal pembukaan spinnya guys ya. Kenapa dibilang sepi? Karena dia sendiri, guys. Sendiri kan, gak ada kawannya, itu dia akan sepi. Sepi sendiri gak mandi. Ya, gitu. Malam bocor ban, pagi kena gantungan. Oh ala tukang nyekum. Apa udah mandi apa? Mandi udah. Kayak belum. Makanya kalau mau nyekok, nyekok dulu bang, baru mandi. Ini enggak, mandi dulu baru nyekok. Kayak bisa gitu. Mano? Oh, mau dibuto? Masuk gigi lah. Masuk gigi lah, wah. Oh iya. Tak tertahan tuh bang. Pengar itu mantan mekanik tuh. Mantan gue yang paling banyak guys. Lima Ali. Aku jantung gue udah mau copot tadi. Kukira udah deket. Oh, bukan karena kaget nih, punya mukanya jelek kali ini. Namanya kaget tuh. Sa, itu-itunya di toko. Mana kuat kayak gitu? Gak kuat. Keluar. Enggak. Udah. Selang-seling nokoknya. Hah? Selang-seling nokoknya. Ini selang-seling sebelah sini lagi. Ah ya, ke sini ya. Koyak. Ada silet cover. Aduh.
mobil udah bersih, tak ada apa-apa lagi. Ke sana kan, Mang? Di sana kan ujung. Nah, di belakang kan. Biasa putar ya. Ininya di sana kan enggak bisa keras ya. Kena telur enggak ya di Bang malam Jumat itu, Bang? Warna? Oke guys, jadi karena nggak bisa dibuka dari dalam, jadi terpaksa kita buka di bawah. Bukan sih, Bang. Di bawah. Kalau di ke bawah, Bang, dilapiskan ke ini, dilapiskan ke kayu, deratnya, toko ke bawah gitu. Ini takutnya nanti tempang-tempang ini ya. Iya sih. Itu udah mulai baling-baling tuh. Nggak mau. Pakai alat penjepit itu mah ya kan? Iya. Maunya. Tekan, tekan. Itu udah bengkok tuh, oh, Bang. Bengkok kan? Oke guys, jadi karena hari sudah semakin siang, karena tadi hilang pannya nggak mau dibuka ya, jadi dibawa ke bengkel, dibawa ke bengkel depan sana ya. Jadi kita kejarkan bongkar dulu, kita utamakan bongkar dulu ya, karena nanti kalau semua nonggok di sini yang muatan jadi ikut nggak bongkar semua kan itu kan. Jadi alangkah baiknya kita bongkarkan dulu, setelah itu nanti baru kita kawan dia di sini lagi. Oke guys, sekian segitu aja videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.